Ya, halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di awal tadi kalian udah ngeliat gacha saya step 1 sampai step 5 ya. Dan di akun ini sebenarnya saya udah bilang di video saya sebelumnya kalau saya mau simpen DB-nya buat Dream Fest dan nyari Ken Wakatsimatsu ya yang fast. Tapi saya pikir-pikir lagi kalian bisa lihat tim saya nih. Saya udah punya Super Solidarity 1 yang biru. Dan ya, ini tim skill baru dan memang bagus banget ya, karena dia bisa masukin karakter lain seperti Muller dan Hongo. Juga si Juan Diaz ini dapat 15% dari satu tim skillnya aja. Dan ya, karena saya udah gacha di part 1 dan part 2, jadi saya pikir daripada saya skip buat nyari Dream Fest, daripada saya skip buat Dream Fest dan nyari Dream Fest Ken, lebih baik saya nyari satu lagi buff Super Solidarity. Kalau bisa sih biru ya, karena kalian lihat sendiri di sini birunya udah lumayan cukup jadi. Tapi warna lain pun, misalkan Solidarity merah, saya juga punya satu di Misugi sini. Jadi kalau misalkan dapat Dream Fest Ken juga harusnya not bad ya, karena bisa dimasukin. Jadi Super Solidarity-nya ada 2 dan ya, bisa cukup lumayan kepake nih timnya. Begitupun dengan hijau. Hijau pun saya sudah punya satu Solidarity atau Super Soul ya, saya ngomongnya Super Soul di Hyuga ini. Jadi untuk Japan Part 3 ini makanya saya mutusin buat ngegacha ya. Dan ya, setelah tadi di step 5 saya masih belum dapat juga pemain SB, cuman dapat SSR biasa aja. Jadi ya, ini lanjutannya saya bakal gacha di step 6 ya. Oke, Dream Ball-nya sendiri udah pas 50 buat step 6. Let's go. Sebelum itu ngincer siapa dulu ya? Pastinya Matsuyama sih. Matsuyama, Aoi sama Ken ya, di antara tiga ini. Dapat Sawada atau Misaki bakalan sakit. Misaki terutama paling sakit. Sawada masih nggak terlalu sakit. Dan dapat solid Super Soul di antara tiga warna ini bakalan cukup bagus lah. Misaki sebenarnya yang paling nggak kepengen kalau untuk akun ini ya. Oke, tiga petasan. Aura, Misaki. Apakah dikasih dua lebih? Ah, Roberto yang datang. Suram. Berarti pick up-nya doang. Matsuyama. Yes, ini yang paling dicari. Yes. Ah, syukur. Nice, 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 nice. Oke, dan setelah dapat Matsuyama, tim biru saya bakalan seperti ini dengan dua tim buff Super Soul ditambah buffnya si Aoi ya, yang agility Japanese dapat 13% dan forward keeper dapat 13% juga ya. Mungkin akan lebih maksimal kalau si Roberto di sini dan Sawada masuk ya. Jadi cuman si ininya aja nih yang agak berkurang sedikit. Atau cuma dapat 30%. Dan si Muller-nya dapat 43%. Not bad. Dan ini udah sedikit lebih lega ketimbang saya masih harus gacha lagi nyari Dream Fest scan di Dream Fest nanti ya. Jadi untuk Dream Fest nanti mungkin saya bakal gacha menggunakan DB seadanya, mungkin untuk nyari Dream Can lagi kalaupun ada ya. Ya, karena kalian lihat sendiri di sini masih kurang keeper cadangan. Jadi ya, mungkin saya masih tetap nyari Dream Can tapi nggak bakalan sedesperate sebelum dapat Matsuyama ini ya, karena sekarang Muller-nya udah bisa
dapat 43% at least. So ya, yeah, makasih banyak yang udah mau mampir dan nonton videonya sampai di sini aja, dan makasih banyak lagi untuk support kalian di channel saya ya. Dan mohon maaf kemarin videonya yang sebelum ini agak patah-patah, memang karena saya salah gunain aplikasi ya, dan waktu saya ngerekam saya paksain, saya pikir nggak bakal terlalu kerasa, nggak taunya lumayan ya. Dan ya sorry, ke depan saya bakal lebih hati-hati lagi buat ngerekod, dan ya thank you, bye-bye.